Ke news lain update berikutnya, seorang warga Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditemukan dalam kondisi tewas pemirsa, setelah dilaporkan hilang diterkam buaya di Sungai Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Pemirsa, korban ditemukan tim SAR sekitar pukul 23 lewat 22 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan tidak bernyawa. Selanjutnya, jasad korban diserahkan tim BAS ke pihak keluarga. Korban dinyatakan hilang saat sedang di pinggir sungai Raroya, Kematian Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sementara istri korban mengaku melihat suaminya diterkam buaya dan hilang selama 2 hari. Korban ditemukan oleh warga sekitar 100 meter dari LKP dalam keadaan MD. Selanjutnya korban, tim SAR gabungan membantu proses evakuasi korban dan diserah terimakan kepada pihak keluarga di rumah duka.